Pada 13 hari bulan Mei pagi, hari tersebut saya adalah naik kapal terbang daripada Subang ke Kota Kinabalu. Dan saya ada dihubungi oleh calon-calon bebas di Sabah supaya saya pergi untuk memberi bantuan dalam kempen. Sebenarnya sungguh pun ada dakwaan bahawa saya ada terlibat dalam perarakan di jalan raya di Kuala Lumpur pada 11, 12 dan 13 Mei. Sebenarnya saya tak pernah ada di Kuala Lumpur. Masa itu saya bertanding di Bandar Melaka pada 10 hari bulan Mei, hari undi. Saya ada di Melaka sampai lewat malam. Dan masa itu saya tidak tahu keputusan. Sungguh pun saya ada di pusat perkiraan Bandar Melaka, kawasan itu. Sehingga mungkin pukul 4, 5, 11 hari bulan Mei. Lepas itu oleh kerana keluarga saya ada di Petaling Jaya. Dan dalam masa kempen, lama saya tak balik. Mungkin lewat pagi atau noon atau tengah hari saya balik ke PJ dan ada rehat. Oleh kerana pada hari kemudian ialah 12 hari bulan Mei, saya perlu balik kepada Melaka di mana saya ada satu perarakan. Atau perarakan ucap terima kasih kepada pengundi-pengundi di Bandar Melaka. Dan selepas itu pada malam ada satu rapat umum. Oleh kerana masa itu kita masih ada boleh menadakan rapat umum, belum diharamkan di Padang Batang Hilir. Dan sepenuh hari itu saya ada di Melaka. Saya perlu buat begitu oleh kerana hari selepas itu ialah 13 Mei, saya sudah jadual untuk pergi ke Kota Kinabalu untuk membantu kempen William Lai, calon bebas untuk Kota Kinabalu. Saya pergi Sabah, mungkin dari KK pergi Sandakan dan Tawau, dan mungkin pun perlu pergi Sarawak. Dan sebab itu pada 13 hari bulan Mei 1969 pagi saya bertolak daripada Subang dan 11, 12, 13 Mei saya tak pernah di Kuala Lumpur. Malam itu saya ada satu rapat umum dan dalam rapat umum mungkin pukul 7 lebih kuranglah 7 masa saya buat ucapan, saya diberitahu bahawa adalah perkara yang berlaku dalam Kuala Lumpur, ada insiden-insiden. Sebenarnya saya tak tahulah sebenarnya keadaan yang berlaku, tapi ada peristiwa-peristiwa. Itu kali yang pertama saya dengar bahawa adalah masalah di Kuala Lumpur. Saya setiausaha organisasi, saya penggarang edit roket, tetapi masa itu saya rasa ramai tak kenal saya lah. Oleh kerana masa itu yang pertama di National Landscape ada parti Labour Bureau, ada parti Bureau dan ada orang-orang yang lebih bernama sama macam B. David, Tan Chee Koon, B. David, termasuk Yontek Chai. Masa itu President MTUC, jawatan besar. Dan dalam parti ada Goh Hock Guan. Dan saya rasa pada orang ramai yang umum, tak ramai yang kenal siapa saya.